yang tergelar di seluruh wilayah Indonesia. Apel gelar kesiapan vaksinator COVID-19 dilaksanakan Polda Bengkulu bersama Satgas COVID-19 di Mapolda Bengkulu Kamis pagi. Kapolda Bengkulu Irjen Pol Teguh Sarwono mengatakan kegiatan ini merupakan instruksi langsung Kapolri dan Panglima TNI untuk membantu tenaga kesehatan dalam program vaksinasi COVID-19. Seluruh personel Babin Kamtibmas disiapkan agar proses vaksinasi oleh tenaga kesehatan tepat sasaran. Tak hanya itu, mereka turut ditugaskan melacak penyebaran COVID-19 hingga tingkat desa. Secara bersamaan, Polda Bengkulu juga menyiapkan vaksinator yang bertugas untuk vaksinasi tahap pertama bagi TNI Polri di Bengkulu yang direncanakan dilaksanakan pada bulan Maret mendatang. TNI dan Polri juga menyiapkan vaksinator dan juga tracing. Kita siap, makanya kita backup baik secara operasional di lapangan maupun secara profesional dia melakukan penyuntikan maupun tracing juga. Ini maksud apel dan ini dilakukan seluruh Indonesia. Hari ini serentak. Berapa jumlah personelnya seluruh? Jumlah personel seluruh Babin Kamtibmas seluruh Polda Bengkulu. Dengan kegiatan ini, Kapolda memastikan TNI Polri serius membantu pemerintah menyelesaikan pandemi virus corona yang saat ini terus bertambah di Bengkulu. Gilang Triwibisono, Kompas TV, Bengkulu.